Munyi manis semita bingar. Setunggil raga kepura bahasa jaman ten nenggek-nenggek. Nanti ni kan? Biasanya jaro di Bali di Klot atau di Kajau dan ini kan tukang bandan biasa nenggek-nenggek kan orang itu. Banyak seram menak dengan dan padahal nika iwang nika. Nika patut raga siki munyi manis semita bingar. Nomor satu. Nomor dua, setunggil ngambil kekaryan merasa ngayahin betaro. Nintan ngayin manggutan ngayin beneso. Mungkin ke pura lagu napi. Kal menyampat, nyampatan duen betaro. Kal mubut padang banyak kedas duen betaro. Nika sami orientasinya ke betaro. Ini arto berano, nintan ngitung pocol mobati. Nintan. Jadi beneso, mungkin karya kayak Purnomo boleh mungkin tiga bulan nggak ya yang tiang magai niki satu sawaiye tiga bulan kudo tiang si manpes ampun orang genten pun nika semali sambun niki ngayah ke puro paling malu deko mulih beli sidori ya apa tepuk talu nika sana bis bolong bolong nika sana bolong nah nika ten saat nika yatnya genten nika nomor tiga dan itu kami di ngambil kekaryan ten ngitung tuyuh genten. Nomor 4, ring kayun strata metu bakti tresna asih. Nika nane muasa satwika yadnya. Contohnya, yen cara wawu, yen naga ten nyidangai banten gede, asesuaikan dengan kemampuan uenten. Empat kriteria dari sasami, eling niki, mangku terutama, mewakil perandu di peron terdepan di umatnya. Yen ada nakal mayatnya, pertama takon ada kenah cening mayatnya, wenten ngelah cening pipis gitu. Aku do ngelah pipis kan, kemauan kemampuan. Sama wenten sikon lorahan dewasa, sastra lorah yang enak ngelah kayak makin pipis dah sejuta. Durusan gaya ni karya paling maksimal dah sejuta. Enda di ben pangmuh kan di mondo ada di sastra kan dan ampun nama tiang ke modal musuhan lubang gitu di dekat tuan ni kemauan kena ni kan dan jadi kemauan kemampuan sikon sastra ni ke ya ukuran ni dan ni wau kadi wau sab ien sampun sapunike sampun ampun klasifikasi satwi ke ya yangnya yen raja si kayatnya dan yang sami karya gede kan jak aing buah-buah ne pancar barong ne barongun buah-buah apa macam-macam ngunang ke menteri unang memiliki sake walo dan yang sami kramoe tenyak mesuang pipis nungan tosen dana sosial begitu ngadang tajan bulan-bulan pembina nang itu niko muasa raja si kayat yatnya yen tama si kayatnya si os malah mekario pang bedek kalau pang liu nekan entan jani lah mekario di purong ngantar tinggi jani udangnya udang ini mengeluarkan jani memani pasti repot nah niko tamas si kayat yatnya jani Banten gitu masih biu pandai yang udah 6 bulan biu kayu amor apa ada mangis masih kayu apel kayu bensur karyo basin gitu ke 6 bulan ben nikah madan tamas si ke ya jadinya mendasar antuk males nanti nikah yen yang raja si kayaknya mendasar antuk pangaeng yen raja satu kayaknya mendasar antuk bakti saat itu nasang kita pun gimana tuh orang itu berada ring sejarah neng sapun api sukseman caru si gana punike bermaning ditar kala nabi mantan sane pemargin carur si gana punika kemardia punika sane dusuran dan nabi mantan suksemane punika kaping kali sane lusuran kita mantul yang satu eling sejeroning kewetenan ya patung ganda pati sane wenten ringgir oh nabi wenten ring sering kriye san ini sampun persidih margi nabi suksemane punike tur maning ngelantur upacara nabi mantan patut tan kale ngelingiang punike ring patung gana pati punike ingin wadah munike persidih titiang rawa mantul yaitu berada
pepade nyengkera lagu waktu titiang titiang tertentu ngelusur pangpuran ngih ini galah wali yang titiang kalau si Rano dijeduh manggih itu bro puniki Rano manggihin puniki ini ringsuk semuanya ngeresi Rano wenten jarul si Rano angin ditar kalau melaspas bangunan wenten wenten jarul si Rano karang kepanasan wenten wenten si Rano angin karang keputungan karena panasnya ke api turung tumak turung itu wenten wenten karang keputungan itu kegunaan ini suksemani pun boyo je jarul si Rano jarung angin tebasan si Rano jarun ini ke biasan paling alit siap limo paling gede ini ke siap limo di tengah mendaging belangkalung suksemani pun ide sangyang resi gano gumanti menetralisir sana aeng a aeng dane aeng pangdadi wibawo en dane nakutong pangdadi demenan karena ini kan ide sangyang resi gano menduin itu nah makin wenten patung gano tuh rando peh Rano jakti setiap Rano kejuman mah ini pun patung Rano masuk di pintunya wenten aling-aling niko daging patung Rano Rano sih ngerti nih ke angin napi nih ke ngerti napi nih ke petaruh Rano nanggu satpam yang ngering tatwa dan yang sami Rano dan purun ide petaruh sang yang Rano dan putran petaruh siwa pun nih ke yen makayun ngarian patung kano ring merajan kena he. Ini jabo yen pradene wenten nasedo mati dong sing ngumpul lo ke layon ni ke. Pranoten melarang dan itu komposisikan yang benar kan dan yen nago ngangge patung kano kayu nang berwan itu wenten anima sake wanten genah ne mane becek. Yen jak di majo ke mangke wenten maksudnya dan yang langumah panggrok-grok sirap sang bertaruh gano nongos makin umat itu kena ibunya pasti kita kena ibunya nah yen bagi peranda ngerago nih ke iwang das iwang iwang bisa nih ke yen becik tapi yen kita sering merajan kena wujud apa nih dokter gano nih ke putran bertaruh siwo kena nah makin rane makin ngelau ko jonen nyago ko ketua link semang kepetan demon kayu ngelau ko ketuaan nah itu betaro kano nih ke betaro nih ke boyo tukang jago pintu dan nah diki kebetulan nama taken pando langsung nih kamar pando nenten setuju yen wenten ngenah sapun nih ke enak sih osong dulu sampun napi bantan itu pando nah ki yen sampun di kori ngoyong pando tan kenai mana bantan nih yen sampun di genah suci mengenah wenten bantan nih nah yen senistan manicanan dan sari mau plas-plas dan ngendan yang nika dikori ngendan dan keni pemerana nika nya ada segano dulu tembok aja ada rotang nenam gano gano maksudnya gano pang mau jago nih ini no no jago bener no no gitu kena ya nika padahal gitu ah nika nah rana sing burun nika nah sampun wenten makin yang ianya orang rana nak ngena patung gano mau plas-plas nabi dikau mau dikori ya ampun matur kan rana makin ipun kepanasan sakit kan luasnya tetap nih kok kena tetap pengklu pengpak luasnya kok kena mentakon sakit beranda pun api itu beranda nyena wak ngurin ngejang itu ditu lah di tiang itu panggengken panggengken yang selama itu oh ini wak menjaga itu gili kan dan nah bikin mana nyingsiran kurang ini rumah sakit panah rumah sakit nih panah ini paling kelih tabrakan kan dan kepanasan akhirnya bikin mana ngisir ke sanggahnya kena itu itu ngejalan itu kena nah makin yang pak segar di pun kena dan kami nah niko pandor dan burun oh. Marok itu mana lima yang penando pedidi dan setuju kena ini nahan sih bagi nijam kamu berapa jam kena nahan bagi nijam saya jadi nijam tak kena macam ni lagi sini pandor ini upacara budayanya jadi upacara budayanya mendaging dia kalau itu menanggalan presiden ini pemargin dia kalau lan presiden itu tapi memargin yang ajang tapi seusah mengasam kejaruan ingin wajah sepun itu kita ketika wajah rapi sini tadi sesungguh dalam bidang dua ingin dengan kami becek nih pendakian detail-detail alih-alih pendakian becek
Kapan nama bayuan prasito punika ning caru ning nabi ini memagi. Nabi sud mecaru. Nabi sekonden ayam caru nang-nang. Dan itu sami punika sekonden ayam caru kan dedakal sampun margiang pengersing ke suryo pertiwi sepisahan ke caru punika. Ke ring tuntunane wenten muasa lan kira ke tampok itu meleleng ning gedung gede dan panopole punika wenten kramaning amujo caru. Iko sampun munggah iko. Tata cara ni lagu amujo caru. Sami ni kau memari sedereng caru ni kau mayaban. Mangni mau operasi tu dengan caru ni kau. Kamu ni kau. Dulu serang itu yang masih jaring. Macam ris iratu sih parande. Ngendinin itu yang agak sedikit. Pelayan dari buguyuban mikiring isil Ari sedek di tiang puniki ngemargiang wang supadan ide. Nah puniki duaning wenten ring desi pekeraman puniki akeh pisan niki kastel kebas wenten juga bagus wenten perangusti wenten kadang sekali di tiang wenten panggihir di tiang puniki Ari sedek di tiang ngemargiang ring sejeroni wang supadan ide kantos mesandekan pemanggil orang sepada nide, itu yang ngamal sangku pada dos patunas. Ragane kantos mesirat ngerade. Nah niki patun nabidan, itu sani banget masa ring sini parade. Puniki malih sani kaku jali tak kena itu yang ngeninin puniki ring, penjor puniki daun lumun kantos lodeh lampu sani medaging daun, sani makin ke kentos ampunkan medaging daun ke suksumani pun sani banget lupunasan bijang, lusunan bijang, majang singgi parande wadah kadya sapun ike aku bijang, lusun bijang, singgi parande pun saldi satu aduh berana wenten nak dan kayun sirah dan bijang tu nilang masirah, nagi pun ditok sapun ike maku yen pedano dura-dura ke kijo pedano nangkil asalampun pemangku puro riko pedano nenten keberatan sake wanten ye wenten keberatan ampunan paksa suireh mungah lontara riangon kirani panuman asiki unteng ing napi wacane banten punika tebasan undang ing tebasan canang undang ing canang semah undang ing semah punika titel terus pemuncuk punika yen wenten nak ten kayun yen prana akeh nak neten ten prana dan mangku akeh nyak nak sitan prana akeh prana ten mang nika bangyang punika kena bangyang bang kepekanan nika yang paling muncuk nika dan ya sami Rikala ning upakaryane kenten riyangon mawasan kirang ikang Banten Sang Hyang Dewa Puja pinake pengenepnya kirang Sang Hyang Dewa Puja kauncaraken Sang Hyang Adnyana Sani juga pinake pengenepnya kirang Adnyana Sani kagelaraken Sang Hyang Tirta juga make pengenepnya apan Tirta nika tuntung dan sami yen ada nak nagih Tirta ban berarti ragane ngelah pepelajaran napi brando sisi nawang kan mangke no wenten pepelajaran akeh yen mangku yen brando dadi mangku kan makin liu nak nage tita makin deman brando idong lah tuyuh nang kan idong tuyuh nih kan idong kemang limo nang kan jadi nge tiang mangku nang ni tuyo bang ngal ngelis nang kan karena nih ke pemucuk kan napi mawen ada sebat wah, lagu nak pemangku singyak sirat mang bangian. Doja pantas man mangku man prano ada sing nang nyak sirat mang prano sekengken. Enten? Prano nak tra yo. Nah, iya kengken iki kata kena karena nyungsung betaro klok kau prano senawa. Ngakeh nyungsung-nyungsung enten sing tadi sirat bangian ampun enten. Prano tenan nang berat sabun iki. Nah niku. Benyang enten enten ijen. Enten. Ampun aku pedes tadi ngayang betaro pedes. Pleng kengkeng aku sinyak sirat deket wana Bang Yan ke? Nah ini ke nak tungtungin semah wasan di kampung.
Iko. Mangkin marmer kali penyor. Kakean mahu pak. Iki yang iki dan panggil rano di pura biasa nak mekario di penyengkar pura nak mesti langsah ni ko. Iki dan lagi ni kang dengan langsah tan. Uning langsah. Kelabang ni langsah ni kan. Yang kelabang maka dua kan dan yang langsah bidang-bidang ya dan. Niko ampun timbalan perakuan mangku. Yenin penyor napi mawin penyor dumun tan medon mungkin tan medon puniki. Tirangan dari sang kami. Ring Bali wenten dua jenis penyor. Wenten penyor melimo, wenten penyor tan melimo. Wenten. Sanikan benah, kedua benah. Sane melimo puniko penyor puniko simul nago dari sang kami nago. Sane melimo benting dadua niko simul naga taksake. Taksake punika simul udara. Yang dane ten melimo niko Ananta Boga sareng Basuki. Ananta Boga, Ananta Boga tidak kekurangan. Dan bahan makanan punika artinya pertiwi. Basuki toyo. Dan tandus lu ada penyor di Bali. Nah, yang mungkin daging don tapi ni ke don ting ke cuma arahnya ke seni sebenarnya seni. Yang mungkin ten daging malih yang dikiring pejarakan di galungannya orang bawa mangku ni penyor dan ni paling mal juga dah mangku. Kira-kira. 500 aduk kecil ni ke? Kecil. Yang di Badung ianya penyor 15 juta aku. Ngecingannya penyor 15 juta nih kan ngabiskan nih kan. Penyor nih kan. Nih. Penyor mandan 15 juta sampai. Kentan. Kentan saat nange penyor kalau digalung ia meceki gitu. Hingga seimbang 15 juta nih lawan anunya. Patutnya kemenangan Dharma melawan Adharma. Sepatut digalung lagi ngedagang kayun patut ngedagang. Mentakan kayun, ini len penyor di dasar juta, 15 juta, dan yang lang di kalungnya meski. Ini kau sih cocok nih kau, kan? Ini kau. Pengajar bidang yang kembali ngaturan pengajar rumah, Om Swastiastu. Sigih Ramadhani sang subak ini dia. Wenten kita kan dia puniki ini ngemar yang pepisang. Sebelumnya tidak matur, tidak kenali menunas pengampunan, itu banget jadi minta jiwa melepas aku tiga. Sani tunasan tidak nenten kecios ini margiang pergisan. Nike ke bawah magde sani waste tapakan lan apa perlindu. Niki sani manut sane patut guna sakit yang lain sini berandu sane patut niki sane kepayungin entah nah tapakan nabi perlinge sane patut kepayungin ini wanita hamba niki pinungas kita majang lain sini berandu berandu kuburkan setiap untuk para masyarakat om sane 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 ken patut tedung niki tapakan nabi perlinge dengan dan kekalih kekalih ni ke, yang perlinggo ni ke minap merupai archer kan? Yang tapa mereka santun, kekalih pun ke, kekalih. Karena perkembangan perlinggo dan desa kami, kantos akhir zaman ide pukuturan. Sesampun wanying zaman ide dang yang dujen ke, karena raga di Jawa agama ide dan desa kami sekarang Jawi ni ke, Jawa gua mau jumpa itu, mereka main ke Bali. Di Jawa dumun diserang agama raga ke agama baru punika iraga orang maktining berhala dan mauin karyana mungkin tapak kan pamlingi tapak nika tablingi punika santun nika simul bumi niki nyuh pindah ke bumi taluh pindah ke Suryo Chandra beras pindah ke lintang Prangkano bejeratus pindah ke kauripan sapun nika simul-simul nika mauin simul tribua. Sebenarnya nika di zaman itu dang yang wijen, kekalih pada tedung niki, ampun mesti tedung ampun, kita tedung liu sajanya pun kalau niki. Swastiastu, dari tinggal satu berandil dari bangsa yang
Kajidiang benten yang dipakai nang kuiki sana kaping pertama kemudian ingin berpoi cara peringgi sana sampun puput ingin rakyat didiang watas kewanangan peringgi sana sampun puput puniki upacara nipun riantukan iki benten kamu sana benten mengguni prebiu wantah persidu usah mengkudang peringgih puniki wadah berside ngadane upacara minangkati makuhri nah wadah sekuanangan ipun ngalir berside ngelahan kurang malih upacara puniku itu sani kunasa kerja makuh kering sehingga satu berambil sani kaping kali niki nginin ini jajaran peringgih ring pakubon puniki napi jajaran perigi sari ketah sering soal-soal kubur itu sari kaping kali sari kaping tiga puniki riantukan akeh sari mausang makin itu zaman kali yuge kenten taler pengaruh zaman puniki pengaruh budaya globalisasi puniki kenten tihne sampun ring masyarakat mendekati alit-aliti gampang berpengaruh antuk budaya-budaya luar begitu, sana dan patu kangen. Nah, sana itu nasa dia mantu kering sih betare, napi angin memfilterisasi. Aku lebih mikirin sih satu dalu, napi angin nyaringin utawi memfilterisasi pengaruh-pengaruh globalisasi puniki, ring zaman kali puniki. Bang Dene Preside, Kramo Umat, sarang sami Presiden ngemargian sudah dalam mencari detik. Jadi wadah itu sandi Presiden aturan kijang, tunasan kijang masuk kering tiga satu berada. Kira langsung kijang ngelutur yang berada pengangkure, kijang sinemang ke para masanti. Om Santi 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 Om. Upacara sani sampun puput wates. Napi asalnya kewangun sani sampun puput, kenapa ya? Pun napi upacaranya wates sih sampun napi. Dan jika sampun niki dan esok sami, wenten sloko mawasan. Sing dadi langgar galungan.